langsung tulislah keyword di TikTok Mbak LPSK. Kemudian muncul ada selebgram artis. Aku kurang tahu ya selebgram atau gimana, tapi yang teridentifikasi atau mungkin masyarakat taunya itu adalah Tina apa LPSK. Jadi FIFA ya, FIFA. FIFA di FIFA, FIFA itu ya. Dan ada fotonya juga di TikTok. Nih. Itu mau mengklarifikasi atau itu benar enggak? Saya juga belum lihat itu dari tadi soalnya. Masalahnya gitu. Sepenglihatan saya sih itu tidak mirip saya ya. Oh, berarti bukan. Itu bukan. Iya. Sepengetahuan saya seperti itu. Oh, bisa iya. Bisa kami pastikan itu bukan pegawai LPSK. Oke, okay, berarti itu bukan pegawai LPSK ya. Bukan pegawai LPSK dan bukan Bamba LPSK ya. Bukan Bamba LPSK. Oke, oke. Bamba LPSK yang asli ini, ori. Wah, rupanya lucu. Saya lihatnya serius mulu kan, makanya suka pegang-pegang tangan Icat nih ya, mbak gantian dong. Sebenarnya bukan sengaja ya, tapi nanti kalau Icatnya lecet kan saya juga yang diomelin sama ibu-ibu online kan. Iya. Karena banyak banget loh mbak, banyak banget. Boleh nggak pakai emot yang mata hitam itu? Oh, iya. Boleh nggak sih gantian? Iya. Boleh nggak sih gantian? Boleh. Gitu. Mau daftar di LPSK sini? subscribe. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.